mama tuh kalau saya apa saya sakit tuh dia tidak terima baik kalau saya sakit. Dia itu sebentar dia ganggu saya macam-macam, oh, bikin saya emosi itu kan. Makanya saya kalau dalam keadaan pasung tuh saya maki. Tapi setelah buka tuh itu saya maunya orang langsung bawa saya ke apa pengakuan tuh itu saya langsung sembuh. Halo. Mata. Gak olah dengan dokter. Bakar orang, bakar. Baru ambil orang punya barang, bawain ke sana. Bakar tas-tas orang punya tas. Kain, baju panas. Ambil setiap gantong. Dia bakar. Akhir saya ambil pikiran. Pergi dulu di atas, berudara. Pergi di atas ini, mau minta barangkali dia masih ada obat di dalam. Tetapi itu dia tidak mau. Mungkin ada yang tiga macam kemarin itu, saya buat taruh di kubis. Kalau kita nunggu plastik aja susah. Mariana Ngodoria dan Carolus Quirinus Werner hanyalah dua dari ratusan orang dengan gangguan jiwa yang merintih karena sakitnya dipasung dan dikurung di dalam ruangan kecil di balik jeruji besi. Minum obat. Tapi nggak boleh itu loh ya, kok buat aneh-aneh. Karena ada laporan kamu kayaknya bakar-bakar tuh, bakar-bakar apa? Pendidikan olahraga itu ada pernah ngajar di sekolah di Universitas PG di Komodo? Pernah nggak? Iya Pak, di... Pernah sih? Ya. Di Kom. Tindakan-tindakan berbahaya yang mengancam dan makian yang dilontarkan menjadi alasan kuat keluarga untuk memasung dan mengurung mereka di balik jeruji besi. Dalam dan ngamuk, mau tidak mau harus kukut litih, tapi bom ganceng cengata suatan mesti ya. Panti Rehabilitas Renceng Mose di Golodukal, tepatnya di Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Kabupaten Manggarai, adalah tempat segala rintihan, tangisan, dan pilu dari para pasien ODGJ diredakan. Kasih sayang dokter, bruder, dan para perawat seakan memberikan bius untuk segala tindakan berbahaya dan makian yang dilontarkan para pasien ODGJ. Dalam bahasa lokal, Renceng Mose memiliki arti hidup dan tinggal bersama-sama. Semangat kasih sayang ini tampak begitu nyata dilakukan dalam kehidupan di dalam panti rehabilitasi Renceng Mose. Kalau keluarga aku cukup. Duit sama yang. Memutuskan kenapa kami memilih Ruteng, karena pada saat itu para bruder memikirkan supaya kongregasi juga berada di luar Pulau Jawa. Sehingga terpilihlah Keuskupan Ruteng, tepatnya di Kabupaten Manggarai. Hasil surveinya pada saat itu memang di sini banyak saudara-saudara yang mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi kita kerjanya ekstra. Selain untuk merawat, kita juga harus berkunjung ke desa-desa untuk melihat ketika kita mendengar ada informasi bahwa ada saudara-saudara yang dipasung, maka kita melakukan kunjungan dan pendekatan dengan anggota keluarganya. Dan itu pun tidak mudah, sehingga bisa berkomunikasi dengan keluarganya itu sangat-sangat susah. Karena kita tahu sendiri bahwa masih percaya, saudara-saudara kita yang di luar sana itu masih percaya bahwa gangguan jiwa itu dikarenakan oleh kutukan atau melanggar aturan adat.
Sukacitanya kami ini ketika mereka itu sudah sehat. Dalam waktu 3 hari, hari pertama, hari kedua dia tertib minum obat dan dia bisa sehat kembali, itu menjadi sukacita kami. Kemudian dukacita dukanya, ya sendiri kalau di panti seperti ini memang ini menjadi satu ya kurang dukungan dari masyarakat pada umumnya, sehingga kami juga butuh bantuan itu. Namun semuanya itu bisa diatasi dengan kita saling kerjasama. Opa, ya ke sebelah sana ya Opa. Ini, yuk jalan. Kuat toh, kuat. Pelan-pelan. Ida, ikut Opa ya. Nanti, lewat sana. Yuk, lihat sini. Mungkin pengaruh hujan. Berbagai aktivitas positif diberikan untuk para pasien ODGJ. Pengobatan medis dan non-medis menjadi santapan rutin mereka. Semangat kasih sayang dan pengabdian oleh dokter, bruder, serta perawat perlahan namun pasti menumbuhkan harapan di hati mereka. Wis mari, rampung. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Cukup. Mari. Janganlah kau harapkan jika kau ingin kembali, aku tak rela. Senyum dan perilaku manja tidak segan-segan diluapkan para pasien ODGJ ketika berkumpul dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk melayani dan mengasihi mereka sebagaimana keberadaan sebagai manusia seutuhnya. Visi dan misi Bruder Caritas untuk menjalankan panti rehabilitasi di Ruteng membawa mereka bertemu dengan sosok dokter Ronald Susilo yang juga memiliki kerinduan untuk melayani ODGJ. Bertemunya Bruder Caritas dan Dr. Ronald seakan membawa angin segar untuk para ODGJ yang selama ini terpinggirkan oleh lingkungan bahkan keluarganya. Pandangan saya tentang jumlah ODGJ di Manggarai benar seperti yang disampaikan. Kalau bahasanya cukup banyak, kalau menurut saya bahasanya banyak sekali. Karena berbagai pemicu yang ada di dalam kabupaten kami atau di dalam wilayah kami itu banyak sekali pemicu sehingga seseorang bisa mengalami gangguan jiwa. Dari yang sudah kami diskusikan, dari yang sudah kami dapatkan baik di masyarakat maupun selama merawat pasien di sini, paling pertama adalah kondisi situasi ekonomi masyarakat kita. Di mana situasi kondisi ekonomi ini yang sulit, itu juga pemicu yang sangat besar yang bisa menimbulkan gangguan jiwa pada seseorang. Sehingga kalau pendapat saya ya memang gangguan jiwa ini sangat banyak dan dia seperti penyakit kronis lainnya. Jika sangat banyak ini tidak ditangani dengan baik, ya dari tahun ke tahun dia akan semakin
semakin banyak. Biasanya gangguan-gangguan jiwa awal itu terjadinya di rumah keluarganya masing-masing, di mana penanganan awalnya tidak ditangani dengan baik, gejala-gejala awalnya sudah terlihat sejak awal di rumah keluarga, tapi mereka masih merasa bahwa ya masih normal-normal saja. Sehingga yang kami terima banyak di sini adalah sudah masuk ke dalam kategori gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat itu yang paling banyak itu adalah skizofrenia. Itu termasuk di dalam gangguan jiwa berat. Ada juga yang masih dalam tahap-tahap awal, dan tahap-tahap awal ini biasanya akan lebih baik. Jadi penanganan dengan gejala awal lebih cepat ditangani, pasti hasilnya akan lebih baik daripada mereka yang sudah mengalami gangguan jiwa berat. Tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada yang mengalami gangguan jiwa ringan. Kurang lebih seperti itu. Marianus Ronald Susilo, sosok dokter yang mengabdikan diri dan ilmu yang telah ia miliki untuk melayani orang dengan gangguan jiwa, khususnya di Panti Rehabilitasi Renceng Mose Ruteng. Pria kelahiran 19 Juni 1981 ini memiliki segudang kesibukan dan tanggung jawab. Namun, ia juga memiliki komitmen untuk berkontribusi di dalam aspek kemanusiaan. Seenaknya dia. Terus memang kepingin dia sendiri untuk sini. Sejak 2014, Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose menjadi bagian dari kesehariannya. Melakukan apa? Bicara sembarangan, bicara sembarangan. Suami dari Cynthia Yunita ini menjalani profesinya sebagai dokter berlandaskan cinta kasih terhadap sesama, tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa. Kadang-kadang dia suruh jalan-jalan ya? Dia suruh jalan. Gejala pertamanya maki. Maki, tidak tidak. Minggu lalu, dia gunting semua rambut yang ini. Bagian belakang? Ia bersyukur, istri dan anaknya sangat mendukung kegiatannya.
Bahkan anaknya, Ignatius Mikhail Susilo, selalu antusias untuk menanyakan perihal kondisi ODGJ di Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose. Kurbaya lakupe, saya baru tong coliten ga reboso. Dukungan dari istri dan anak seakan menjadi suntikan semangat untuk Dr. Ronald untuk terus menebar kebaikan dan mendedikasikan hidup, khususnya di bidang kemanusiaan. Dr. Ronald terus berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat pada umumnya bahwa gangguan jiwa bukanlah kutukan dan tidak berkaitan dengan hal-hal magis, melainkan penyakit medis yang membutuhkan perawatan intensif. Sudah cukup banyak orang yang sudah memahami bahwa gangguan jiwa ini bukan masalah mistik magis, bukan masalah hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang memiliki penyakit medis, sehingga harus ditangani secara medis. Nah, semakin banyak orang yang mengetahui hal ini, ya otomatis bahwa kemajuan penanganan, progres penanganan orang-orang dengan gangguan jiwa ini pastinya akan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Zero Pasung adalah mimpi besar dari Dr. Ronald dan para bruder Caritas yang melayani para pasien ODGJ di Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose Ruteng. Mereka terus bergerak, melepaskan teror rantai pasung yang menyebabkan luka fisik dan batin bagi para ODGJ. Berbagai kendala yang mereka temui, baik secara finansial untuk menjalankan panti rehabilitasi ini tidak menjadi akhir perjuangan mereka. Berbagai upaya mereka lakukan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi para pasien ODGJ. Harapan kami sebagai pihak yayasan dan juga pengelola
Panti Renceng Mose ini adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa itu bisa terbantukan. Dan juga harapan kami supaya saudara-saudara kita yang dipasung itu bisa dilepas pasungnya, sehingga bisa menuju Indonesia bebas pasung, khususnya Manggarai. Ya, untuk para pasien yang dirawat di sini, agar mereka setia pada sistem pengobatan yang ada di sini, mau mandi pagi dengan baik, mau minum obat, ikuti kegiatan dengan baik, sehingga proses penyembuhan ini bisa berjalan dengan lancar. Kehadiran Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose bersama Dr. Ronald dan para Bruder Caritas juga memberikan harapan bagi orang tua pasien untuk kesembuhan anaknya. Harapan mau dia yang angkat keluarga. Karena lihat tadi malam masih ada sertifikat mengajar, hanya ijazah yang sudah habis. Itu ya saya harap dia yang angkat keluarga ini. Sampai saya sendiri menangis lagi. Begitu. Karena dia itu hari bilang begini, maunya saya mama ada kerja, ada mungkin satu minggu ya bayi itu. Maunya saya ada kerja. Akhir dalam hati saya, kau mau kerja, tidak minum obat. Padahal sebenarnya saya bilang, harus minum obat.